بسم الله الرحمن الرحيم. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. La na'taqidul 'ismata fi ulama'ina. Kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak pernah kita beratiqat, berkeyakinan bahwasanya para ulama kita maksumin. Orang yang maksum. Ya. Terbebas dari kesalahan dan dosa. Ketergelinciran dan sebagainya. Al-Ismah hanya bagi para anbiya dan para rusul. Ismah itu hanya sifat yang Allah berikan, kedudukan yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Selain daripada nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang terlepas, terbebas atau tidak berdosa, itu tidak ada. Tidak ada, tidak salah. Selangkah para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam saja, manusia-manusia sudah dijamin masuk jannah Allah azza wajal, juga mereka qabila khata. Juga ada salah. Ada yang melakukan dosa juga. Tapi itu, tidak ada yang masuk. Tapi kesalahan mereka ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan mereka yang sangat banyak. Dan persahabatan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita di kalau sunnah, tidak ada kita berkeyakinan ulama kita adalah orang yang maksum. Sebagaimana kaum-kaum Syiah Rafidhah ya. Mereka beratiqat, berkeyakinan bahwasanya para imam mereka adalah orang-orang yang maksumin. Oleh karena itu mereka berkeyakinan a'immah mereka itu, imam-imam mereka itu memiliki manzilah. Manzilah itu kedudukan. Kedudukan tersebut adalah lam yasir ilaiha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kedudukan para imam mereka itu tidak ada satu pun yang sampai kepadanya, baik para malaikat yang paling dekat kepada Allah Azza Wajalla dan para nabi yang paling dekat kepada Allah Azza Wajalla, tidak bisa menyamai dan mencapai kedudukan para imam mereka. Itu i'tiqad, keyakinan daripada Syiah Rafidhah. Ya, dan bahkan lebih parah daripada itu, mereka mengatakan bahwasanya a'immah mereka, imam-imam mereka, ya, adalah orang yang mengetahui yang gaib. Dan bahkan dia tahu kapan dia mati. Ya. Kalau dia tidak mau mati, nak mati dia. Dia tahu kapan mati. Mau mati dia mati, kalau enggak, enggak. Itu si Rafidhah. Kita Ahlus Sunnah enggak ada kemaksuman bagi siapapun, hatta Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Syekh Urubi, hatta Syekh Nasir Muhammad, seluruh manusia illa para anbiya atau para rusul. Betul? Kemaksumin itu enggak syak kita. Nah, demikian kata beliau kepada kita, lakin lana ma'a hadza, ya. Akan tetapi kita bersamaan dengan demikian na'khudul ilma anil amsal fal amsal. Kita mengambil ilmu kepada orang yang aslah, alim aslah. Ya. Kepada seorang alim atau kepada seorang ulama yang berilmu dan lebih soleh. Dan lebih soleh, yang lebih baik, ya. Kita cari guru yang tidak ada salah, mustahil akan dapat. Omong kosong orang punya rahmatullah. Nah. Kemudian, wa nastahdiru taksirana jami'an, dan kita, ya.
merasakan dan menghadirkan kekurangan kita di sisi ilmu. Kita ini kurang ilmu. Maka kita cari ulama. Mana yang akidahnya lebih sahih, lebih kokoh, lebih kuat. Mana manhaj yang lebih kokoh, lebih kuat. Kesolehannya dibikin juga. Kita utamakan demikian.